Jadi Laskar Ngarit sapinya ini super banget ya, luar biasa. Nah, sapi super itu yang menjadi catatan bagi Laskar Ngarit adalah dia sensitif terhadap pakan, Pak Bos. Kurang makan sedikit saja tidak birahi. Oke. Laskar Ngarit tugas malam ditodong Pak Salim. Wes, wes mandi bersih, ganteng ya ta, wangi ya ta. Kon ngerogoh silit. Nah, ini luar biasa ini. Malam siap berangkat. Siap berangkat. Depan dipegangi Pak Bos. Siap. Jadi Laskar Ngarit sapinya ini super banget ya, luar biasa. Nah, sapi super itu yang menjadi catatan bagi Laskar Ngarit adalah dia sensitif terhadap pakan, Pak Bos. Kurang makan sedikit saja tidak birahi. Oke. Seperti itu Laskar Ngarit. Kalau jenengan punya sapi super dan ini super banget ini. Kok kondisi pakannya jelek sedikit ya, itu dia ya tenang, dia macet birahi, jadi dia sensitif banget terhadap pakan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Laskar Ngarit semua. Kalau jenengan punya sapi super, jangan lupa obat cacing ya, itu penting banget. Yang kedua, kualitas hijauan jangan dicarikan yang jelek. Jadi ibarat tidak iki sultan, sapi sultan tidak bisa dikasih makan kualitas yang jelek. Siap. Oke, Laskar Ngarit. Jadi Pak Saleh meminta saya memeriksa sapinya yang riwayatnya kawin 5 bulan yang lalu, tetapi beberapa hari kemarin tidak kawin. Dan setelah dikawin ini keluar lendir banyak banget Laskar Ngarit. Nah, ini Pak Salim kepikiran apakah sebenarnya dia ini bunting sehingga serviksnya nutup atau gimana. Nah, ini saya masih membersihkan. Gimana, Bos? Saya nanti enggak bunting. Oke, siap. Ini saya posisinya memeriksa kebuntingan 5 bulan. Di kebuntingan 5 bulan sapi ini kosong. Nah, saya bisa memegang rahimnya. Boten mateng Pak Bos, sapinya kosong. Jadi saya bisa memegang. Saya ya tak titis nih, bentar. Kosong ya Pak Bos? Kosong. Iya. Hampir birahi lagi dia. Jenengan teni bae, jadi sel telurnya wis rada gede. Beberapa saat, pokoknya rajin jenengan apa?
Kontrol beler kawin ke wae. Sik tak bersih-bersih dulu. Yuk, kita ambil kesimpulan. Oke, jadi laskar ngarit. Gak apa-apa, fokus ke itu aja. Nah, ini hasil pemeriksaan malam ini. Sapinya Pak Salim belum beruntung ya, masih belum bunting laskar ngarit. Jadi langsung kita saran konkret. Dan sapinya super, pakannya ya super, tinggal Pak Salim. Dan posisi rahimnya sehat ya Pak Bos? Sehat. Sehat, oke. Jadi tinggal nanti jenengan mengamati begitu birahi langsung kawin. Ya, dilaporkan maksimal 12 jam. Jadi kalau misalkan ketahuan deledek banyaknya itu pagi, maksimal misalkan jam 7 pagi ya, berarti maksimal jam 7 malam. Itu jangan sampai nunggu besok. Besok ya bisa hamil tapi kemungkinan besar dia kecil. Nah, kalau misalkan belenya sore, bisa malamnya atau bisa besok paginya, begitu laskar ngarit. Terus jangan lupa laskar ngarit, masing-masing sapi itu memiliki pola birahi yang unik atau yang berbeda. Nah, sapi ini BCS-nya super banget ya, tidak terlihat sama sekali tulang rusuk, tidak terlihat tulang pinggul, tidak terlihat tulang ekor, tidak terlihat tulang punuk, tidak terlihat ya. Harusnya kalau normal Pak Bos, 18 sampai 21 hari sekali dia harus birahi. Itu mau kawin IB silakan, mau kawin alam juga silakan. Itu berarti kawin IB-nya kapan ini? Berapa hari yang lalu? Dua hari yang lalu. Alam. Ya alam ya. Ya kalau dua 5 bulan ini. Kalau dua hari yang lalu ya berarti dia birahi lagi ya. Dua minggu lagi Pak Bos, mulai birahi lagi nggih. Pokoknya yang penting diamati lah ya. Gitu. Jadi sapi jenengan super, perawatannya juga super, tinggal jenengan titis napa mboten dalam deteksi birahi sapi ini. Nek titis yo luar biasa. Terus nanti misalkan meskipun sapinya super nggih, saran saya tetap kawine aja langsung golek sing bibitan super. Adike lah. Supaya tidak kesulitan melahirkan ya, itu ya yes, semoga yes, tetap intinya dipelajari polanya kapan dia birahi, muka-muka ndang dadi. Terus rumusnya itu jadi jenengan harus rajin-rajin meskipun dia habis kawin suntik, kalau jadi 90-95% sapi sing dadi baru dikawin suntik itu ndak birahi. Ya, tetapi ya ini 5-10% meskipun meteng sapi itu tetap birahi Bos. Makanya harus hati-hati. Itu. Itu. Tapi sebenarnya mereksa paling enak itu, paling enak mereksa itu 3 bulan. Ya, punyaan Mas Sohib yang beli dari Mas Prapto itu 3 bulan. Jadi begitu tangan ini masuk, ya ini anus gitu ya, ini anus, tangan ini masuk segini paling kira-kira. Ini langsung kita bisa ngelus-ngelus anak, ya 3 bulan. Pokoknya hati-hati tidak akan keguguran. Tapi kalau petang bulan, 4 bulan ini dia makin turun, ya 5 bulan ini dalam lagi, 6 bulan mulai naik. Jadi mereksa 5, tapi ini tadi saya yakin nggak ada, karena dia sudah saya cek ke sini dia nggak ketemu, terus pas saya tarik saya bisa menemukan dua rahim yang kosong itu ya. Jadi ya kalau di titani kayak tadi malam saya mereksa di paras tembok 7 bulan Bos, singsep rahimnya tidak ada isinya, ada data IB-nya itu. Jadi 2 bulan lagi dia harusnya lahiran. Jadi kalau 7 bulan tangan saya masuk modun sidi sudah pegang iya kepala itu rahono. Jadi kita kalau 1 bulan 2 bulan itu sak paralon. 2 bulan sak paralon, agak gede dikit. 3 bulan sak aqua. Ya. 4 bulan dia agak bola tapi masih ke bawah. 5 bulan wis sak sirae awake dhewe. Ya.
ini gede 6 bulan gede nanging wis ana meringkil-meringkile. Wis ada kayak apa kuwi ya lek wong bahasa salah kaprahnya bibit jadi ini ya. Nah, itu asal bukan. Terus 7 bulan wis salaman sudah. Itu urutan dari kebuntingannya si sapi. Siap. Matur nuwun Laskar Ngarit. Biar tidak kemalaman kita pulangnya. Siap. Rajin. Ayo selak bengi. Siap, matur nuwun Laskar Ngarit. Jangan lupa biar saya tetap semangat membuat konten penyuluhan dan pendampingan pada peternak. Tetap dukung, like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras. Tetap semangat.